sanggup bunuh isteri dan dua orang anak kecil hanya sebab nak bersama perempuan simpanan. Pada Ogos tahun 2018, Shannon Watts bersama anaknya Bella 4 tahun dan Celestie 3 tahun yang dilaporkan hilang. Shannon ni seorang influencer, hari-hari dia tunjuk lifestyle dia punya anak-anak dalam rumah dia dengan husband dia. Dia picture as perfect sangat-sangat. So si jiran ni, which is also kawan baik dia, pelik bila dia tak update story, WhatsApp tak reply, call tak angkat. So bila WhatsApp tak reply, call tak angkat tu, something fishy lah. So jiran tu buat laporan polis. Lepas tu bila polis datang nak check, nak carilah Shannon sebab dah dapat laporan kan. So polis datang nak check mana Shannon dengan dua orang anak dia. Yang si suami ni terhege-hege datang. Lepas tu dia buat-buat macam, oh isteri aku hilang, isteri aku tak ada. So bila polis check kat dalam rumah tu, tak ada tanda-tanda yang Shannon ni macam larikan diri ke. Sebab baju masih ada, phone Shannon pun masih ada. Seorang content creator tak bawa phone, gila ke apa? Phone tu adalah nyawa seorang content creator. Lepas tu polis perhatikan je si Chris Watt ni, gelabah-gelabah bewak lah. So cek-cek-cek kantoi ada CCTV yang rakam yang Chris ni ambil. Dia bawa masuk satu beg plastik ke dalam kereta. Ha, side tu yang Chris tu terkejut, dia macam, alamak, aku kantoi. So polis investigate. Yes, memang Chris bunuh. Okay, sebenarnya perkahwinan antara Shannon dengan Chris Watt ni memang dah teruk lah, dah teruk. Dan Chris ni pun memang dah ada perempuan lain tau. Cuma Shannon tak tahu lagi. Shannon macam masih syak. Dia cerita dekat kawan baik dia. Tapi Shannon tetap buat konten macam biasa, macam happy macam biasa. Tapi hakikat dia tak happy. Satu hari kantoi. Kantoi lah si Chris ni memang ada perempuan lain. So si Shannon gaduh lah dengan Chris kan. Gaduh-gaduh, Chris pergi cekik Shannon sampai mati. Dan salah seorang anak dia pun nampak, which is Bella yang berumur 4 tahun. Dan mayat Shannon masa tu dia balut, letak dalam kat belakang kereta lah, kat bonet. Lepas tu Chris bawa kereta dia bersama mayat isteri dia dengan dua orang anak dia. Chris drive kereta menuju ke tempat kerja Chris. Niat dia nak tanam mayat isteri dia. Dia gali tanah dan dia tanam mayat bini dia dekat situ. Dia gali tanah tak dalam mana pun. Lepas tu dikambing macam tu je. Bella nampak seluruh kejadian. Settle tanam bini dia, dia pandang anak dia. Dia bermula dengan anak dia yang umur 3 tahun tu, which is Celestie. Dia panggil Sisi. Dia ambil blanket, selimut kegemaran Sisi masa tu. Dia pergi tekuk muka Sisi, strangled to death. Untuk baby 3 tahun sekejap je lah. Lepas tu anak dia Bella yang umur 4 tahun tanya, "Abah, kenapa Sisi macam tu? Abah nak buat dekat Bella juga ke? Macam mana abah buat kat Sisi?" And then the same blanket, jantan tu cekik. Bella struggle sikit lah, struggle sebab dia kuat sikit. So dua-dua anak dia mati kat dalam kereta. Tak cukup kejam lagi, jantan tu pergi bawa dua orang anak dia dekat dalam oil tank. Oil tank tu ada dua. Dia satu oil tank besar, kiri dan kanan. Ada dua tau. Anak-anak dia dibiarkan dekat dalam oil tank tu selama beberapa hari. Dah settle semua kerja tu, dia pergi jumpa mistress dia. Dia buat macam tak ada apa-apa berlaku. By the way, Shannon pregnant. Aku lupa nak cakap. Dia pregnant. Faham, boleh bayangkan tak dicekik oleh lelaki sendiri dan tengah pregnant. Yang paling aku tak boleh belah lah, Chris ni boleh buat macam tak ada apa-apa berlaku. Dan bukan setakat buat tak ada apa-apa berlaku, dia sudi untuk diinterview. Berlakon lah acah-acah lah. Macam aku harap Shannon selamat dengan anak-anak. Aku sangat risaukan anak-anak aku. Lepas tu cerita dia, dia kona sana sini. Dia kona. Mula-mula dia cakap Shannon tu pergi cekik anak dia. Tapi forensik of course lah, dah check-check semua. Memang dia lah yang cekik. Lepas tu dia mengakulah, dia beritahu details apa yang dia dah buat. Bila aku Chris cakap, mereka dah macam dah tak happy dalam marriage tu, berbagai bla 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 lah. Adakah itu satu alasan untuk hang bunuh? Nak yang aku je lah, hang sebenarnya dah gila betina. Hang dah gila sangat dengan betina kat luar tu. Dah sedap dekat luar tu. Hang rasa macam, oh okay, family aku yang sekarang ni dah, aku dah tak happy dah. Kalau hang tak sayang kat bini hang, what about anak-anak hang? Dah hang sanggup pula cekik dua orang anak hang yang umur 3 tahun dengan 4 tahun ni. Lepas tu tak cukup dengan pipi buang dekat dalam oil tank. Mana sifat kemanusiaan? Aku tak boleh brain part tu.